mengajak hewan peliharaan berjalan dengan tali. Wow, es krim enak. Aduh. Kejar kupu-kupu. Lulu, ayolah, ini untukmu. Aduh! Oh tidak, jariku! Apa yang terjadi? Hewan peliharaanmu menggigitku. Bagaimana ini bisa terjadi? Aduh, sakit sekali. Lulumu menggigitku dengan keras. Tapi Luluku tidak pernah menggigit orang. Lihat, ini buktinya. Kalau begitu biarkan aku membawamu ke rumah sakit. Tidak. Beri aku kompensasi saja. Kompensasi? Berapa harganya? Acuh. Oh, mahal sekali. Kita memberinya semua yang kita punya. Menemukan target baru. Apa yang terjadi? Lulu tidak pernah menggigit wanita berambut keriting. Itu aneh sekali. Kami memberinya semua yang kami punya. Kami juga. Mereka semua menggigit wanita berambut keriting. Aneh sekali. Hewan peliharaan kalian tidak diikat. Dan itu berbahaya. Sepertinya ada orang jahat yang memanfaatkan ini untuk menipu kalian. Mulai sekarang kami akan mengikat hewan peliharaan kami. Ayo, kita selidiki ini sekarang. Kenapa tersangkanya tidak muncul? Dobby, seperti ini. Lihat aku. Hati-hati, jangan sampai ada yang tahu. Tersangka mungkin menargetkan hewan peliharaan tanpa tali anjing. Yang ini ada talinya. Yang ini juga. Aku menemukannya. Apa kau baik-baik saja? Lihat, hewan peliharaanmu menggigitku karena tidak diikat. Apa aku terlihat baik-baik saja? Tapi lihat, mereka diikat. Aku tidak peduli. Yang ini menggigitku. Jadi kau harus memberi kompensasi kepadaku. Kau yakin? Pastinya yang itu. Tapi yang ini sudah sangat tua, bahkan tanpa gigi. Bagaimana bisa menggigitmu? Lulu. Apa? Pasti Lulumu yang menggigitku. Sakit sekali. Kau harus memberikan kompensasi kepadaku. Pena berwarna. Aduh, sakit. Apa? Kau menjatuhkan pena? Gigitannya palsu. Polisi. Kau memikat hewan peliharaan dengan makanan dan berpura-pura digigit untuk melakukan penipuan. Kau ikut dengan kami ke kantor. Sekarang kalian tahu, tapi kalian tidak akan pernah bisa menangkap Dr. Ethel. Kau lagi. Itu tidak mampat lagi pada kami. Papillon. Labrador, Papa.
Oh tidak! Ikutlah dengan kami ke kantor polisi. Oh, misinya gagal. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, saat kalian membawa hewan peliharaanmu keluar, selalu ikat mereka. Itu bisa mencegah hewan peliharaanmu terluka karena berkeliaran atau memakan makanan kotor. Selain itu, hal itu juga dapat mencegah mereka menyakiti orang lain. Peliharalah hewan peliharaan kita dengan aman. Ingat itu baik-baik ya.